Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Mason Mount tidak lama lagi akan menjadi pemain baru Manchester United. Kesepakatan transfer antara United dan Chelsea sudah tercapai. Hanya menunggu waktu saja bagi United untuk mengumumkan transfer Mason Mount. Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, saga transfer Mason Mount dan MU hanya menunggu waktu pengumuman resmi. Tes medis Mason Mount sebagai syarat transfer ke United akan diselenggarakan pada hari Senin, 3 Juli 2023, waktu setempat. Negosiasi antara MU dan Chelsea untuk transfer Mason Mount berjalan cukup alot. Dua tawaran awal United ditolak Chelsea. Pada akhirnya, kedua tim sepakat pada harga 55 juta pound sterling dan add-ons 5 juta pound sterling. Mason Mount mendapatkan gaji yang cukup tinggi dari MU. Pemain 24 tahun mendapatkan gaji 250.000 pound sterling per pekan, namun dengan sejumlah bonus. Yang bisa diaktifkan, gaji maksimal Mason Mount adalah 300.000 pound sterling per pekan. Dengan nilai tersebut, Mason Mount punya gaji lebih tinggi dibanding Bruno Fernandes yang menerima 240.000 pound sterling per pekan. Jadon Sancho kabarnya didekati Borussia Dortmund lagi. Di Borussia disebut ingin meminjamnya, tapi Manchester United menolaknya. Dilaporkan Daily Star, Dortmund kabarnya tertarik memulangkan Sancho ke Jerman. Namun tim Bundesliga itu cuma ingin meminjamnya. Pendekatan Borussia Dortmund itu kabarnya ditolak Manchester United. The Red Devils diklaim lebih ingin melepas Jadon Sancho secara permanen dengan biaya 45 juta pound sterling atau sekitar 859 miliar rupiah disebut bisa membuat MU tergiur. Secara statistik, performa Sancho di MU juga jauh di bawah ketimbang berseragam Dortmund. Selama di Jerman, ia bisa membuat 36 gol dalam 2 musim terakhirnya. Klub Liga Inggris Manchester United yang segera dimiliki Sheikh Jassim tawar kelian Mbappe cuma 1,37 triliun rupiah. Usaha MU untuk membeli banyak pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 ini tidak kunjung membuahkan hasil. Kylian Mbappe memang masuk dalam radar Manchester United seiring bertambahnya pemain baru yang membela klub Liga Inggris tersebut. Kylian Mbappe sendiri nyatanya juga menjadi salah satu rencana Sheikh Jassim bersama MU ke depan yang ingin menggait sang pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kylian Mbappe sendiri secara blak-blakan ogah menekan opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2025. Sementara masa baktinya di PSG akan selesai pada Juni 2024. Maka dari itu, Les Parisiens pastinya tidak punya pilihan lain selain menjual bintang berusia 24 tahun tersebut di bursa transfer musim panas 2023 ini. Jika tidak ingin kehilangannya secara gratis pada musim depan. Namun pada Mei lalu, The Guardian melaporkan MU sudah melayangkan tawaran sebesar 72 juta pound sterling atau sekitar 1,37 triliun rupiah untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Harga tersebut tentu terbilang terlalu kecil untuk Mbappe, yang harga pasarannya saat ini menyentuh sekitar 180 juta euro di bursa transfer musim panas 2023 ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto.
Dilansir A Bola, Manchester United kini punya target transfer lain. Mereka ingin memboyong Mahdi Taremi dari FC Porto. Alasan MU ingin merekrut Mahdi Taremi karena kualitas sang striker yang tergolong oke. Musim lalu ia tampil beringas di skuad FC Porto. Ia mengemas total 31 gol dan 14 assist bagi raksasa Portugal itu. Melihat ketajaman sang striker, Erik ten Hag jadi berminat untuk mengamankan jasanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada alasan lain mengapa MU mengincar Taremi. Striker 30 tahun itu punya mahar transfer yang sangat terjangkau. Ia bisa ditebus dengan angka 20 juta euro saja di musim panas ini. Harga ini dikabarkan cocok dengan MU karena Setan Merah memiliki keterbatasan dana di bursa transfer kali ini. Inter Milan siap menjual kiper 27 tahun Kamerun Andre Onana ke Manchester United, namun Nerazzurri tidak buru-buru dalam hal ini. Nerazzurri tidak buru-buru dalam saga transfer Andre Onana. Pasalnya yang sedang krisis kiper bukan mereka, melainkan The Red Devils. Manchester United menginginkan Onana untuk menggantikan David De Gea, kiper yang telah membantu Inter mencapai final Liga Champions serta menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italiana itu dinilai cocok untuk mengisi posisi De Gea. Menurut media Italia Calcio Mercato, Inter meminta 50 juta euro bersih plus 10 juta euro dalam bentuk add-ons dan bonus untuk Onana. Media Inggris Mirror Football kemudian mengklaim bahwa harga itu terlalu mahal bagi MU sebab ada regulasi FFP yang membatasi gerak MU. Alhasil hingga kini belum ada penawaran resmi dari MU ke Inter untuk Onana. MU sendiri kabarnya bahkan sudah melirik alternatif lain yakni kiper Feyenoord, Justin Bislow, dan kiper veteran Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp. Spekulasi siapa kiper baru Manchester United di musim panas ini kian mengambang. Terbaru, Manchester United dilaporkan mengincar jasa Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt. Menukil laporan dari Mirror, MU punya target transfer yang lain. Mereka tertarik merekrut Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan tersebut, nama Trapp masuk dalam daftar belanja Erik ten Hag di musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu punya kriteria yang spesifik terkait kiper yang ingin ia datangkan. Sang manajer butuh kiper yang pandai mengawali permainan dari belakang. Itulah mengapa Kevin Trapp menjadi idaman ten Hag, karena sang kiper sudah teruji bisa melakukan build up play dari belakang. Alasan lain MU meminati jasa kiper timnas Jerman itu karena mahal transfernya yang sangat terjangkau. Kiper 32 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak di Frankfurt sehingga tahun 2026. Namun, ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 10 juta euro saja. MU melihat Trapp sebagai opsi transfer yang menarik karena kebetulan dana transfer Setan Merah saat ini sangat terbatas. Frenkie de Jong adalah nama yang tidak asing di telinga para penggemar Manchester United. Gelandang Barcelona itu sudah sejak musim panas 2022 diincar untuk direkrut ke Old Trafford. Di tengah ketidakpastian itu, rencana perekrutan de Jong terancam dibajak. Pembajakan kabarnya akan dilakukan oleh tetangga sendiri Manchester City. Menurut laporan dari The Sun, Man City sejak awal tidak tertarik mendatangkan De Jong. Akan tetapi Man City memang perlu satu tambahan lagi untuk musim 2023-2024. Manchester City siap menggelontarkan dana besar untuk memboyong Frenkie de Jong ke Etihad Stadium. Jumlahnya mencapai 90 juta pound sterling. Manchester City melihat harga de Jong yang sedikit lebih murah daripada Rice merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Barcelona sempat menerima tawaran sebesar 85 juta pound sterling dari MU. Ada informasi baru beredar seputar spekulasi masa depan David De Gea. Sang kiper dilaporkan sudah mendapatkan tawaran kontrak dari klub Arab Saudi Al Nassr. Menurut laporan The Sun, Al Nassr sudah sepekan terakhir mengontak agen De Gea. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang kiper. Mereka juga sudah mengirimkan proposal kontrak untuk sang kiper. Menurut laporan tersebut, Al Nassr siap menggaji David De Gea sebesar 250.000 pound sterling per pekan jika ia mau pindah ke Arab Saudi. Tawaran kontrak yang diberikan Al Nassr kepada De Gea sebenarnya masih lebih kecil dari gaji De Gea saat ini.
Sang kiper adalah pemain dengan gaji termahal di skuad MU. Ia menerima sekitar 375.000 pound sterling per pekan di kontrak terakhirnya bersama MU. Namun tawaran Al Nassr itu diyakini masih lebih besar daripada tawaran kontrak terbaru dari MU yang angkanya berada di bawah angka 200.000 pound sterling per pekan. Menurut laporan tersebut, kejelasan masa depan De Gea akan terungkap pada pekan depan. Ia dikabarkan akan bertemu langsung dengan pihak MU untuk membahas apakah ia akan bertahan atau pergi dari Old Trafford. Donny van de Beek berpotensi berkarir di Italia pada musim depan. AC Milan dilaporkan akan mencoba merekrut sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan Pichajes, AC Milan memproyeksikan van de Beek sebagai pengganti Sandro Tonali. Stefano Violi dilaporkan sangat menyukai van de Beek. Ia percaya bahwa timnas Belanda itu mampu memberikan dampak yang besar bagi skuadnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa AC Milan siap mengajukan tawaran untuk mendatangkan van de Beek. Mereka dikabarkan akan mengajukan tawaran pembelian permanen. Mereka akan menebus sang pemain di kisaran 20 juta euro. AC Milan menilai harga itu sudah layak untuk pemain yang kontraknya mulai menipis dan jarang bermain, jadi mereka berharap MU menerima tawaran mereka. Jose Mourinho bakal ambil bagian dalam penentuan masa depan Mason Greenwood di Manchester United. Mourinho menjalani kontak dengan Greenwood dengan mengajaknya merapat ke AS Roma. Mason Greenwood masih punya kontrak dengan MU, namun klub memilih untuk tidak segera menentukan masa depan Mason Greenwood. Investigasi internal yang dilakukan sejak musim lalu tidak kunjung menemui titik terang. Kini masa depan Greenwood bersama MU mungkin fase baru. Ten Hag siap mengambil keputusan. Salah satu opsinya adalah meminjamkan Mason Greenwood. Bak Gayung bersambung. Dikutip dari Mirror, ada Jose Mourinho yang tertarik pada jasa Mason Greenwood. Mourinho disebut telah melakukan kontak lewat telepon dengan Greenwood dan sang ayah untuk menyampaikan beberapa pesan. Mourinho meyakini bahwa jalan keluar bagi Greenwood adalah kembali bermain sepak bola. Mourinho sebagai pelatih AS Roma siap menampungnya. Mourinho tahu betul apa yang bisa dilakukan Greenwood karena pernah melatihnya. Namun, masih dari sumber Mirror, penentuan masa depan Greenwood berada di tangan MU. Saat ini, Greenwood menunggu keputusan yang dibuat MU. Pemain 21 tahun itu senang telah mendapatkan panggilan telepon dari Mourinho, yang kini berharap United akan memberitahu kepastian masa depannya bersama klub.